Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game PUBG. Bukan PUBG sih, tapi PUBG. Kalian bisa cek di sini, POBG ya. Start. Jadi ini adalah game di dalam game PUBG sebenarnya. PUBG. Oke, kita coba aja. Lucu juga nih gamenya nih. Player Omnom Battleground. Ada difficulty-nya. Isi normal hard. Normal aja ya. Movement, aim, roll, reload. Kita coba aja deh nanti deh. Lagunya juga lagu PUBG tapi ala-ala game Super Nintendo gitu ya. Start. Ala-ala game jadul gitu. Ini kocak juga, ayam semua musuhnya, lihat. Chicken dinner. Karakin steak. Satu, normal. Apa ini? Upgrade. Oh, bisa upgrade. Ada momentum, movement speed, first blood, 150% damage to undamaged enemy, critical hit. Nah, ini aja deh. Red dot ya. Ini lucu banget gambarnya. Jadi ingat Metal Gear Solid zaman dulu ini. Crossbow. Shotgun aja deh. Tapi pelurunya dikit ya shotgun itu. Pistol aja deh. Kocak sih. Gue download game PUBG 35 GB cuma buat main game beginian loh. Tapi lucu sih ini. Grafisnya cukup enak dilihat ya. 31 life. Belum ada musuh. Oh ini nih, musuhnya nih, ayam nih. Os, kabur. Sembunyi. Oh bisa kena, nggak bisa sembunyi. Gue pikir bisa. Oke, kita ambil pelurunya. Duh. Seru juga loh gamenya. Peluru 72. Ada 30 totalnya, jadi kita harus habisin semua. Clear. Oke, kita ke depan dulu dah. Nah, dapat MK47. Senapan mesin. Awas, isi peluru dulu. Waduh, makin banyak. Wah, kena gue. Os. Os, hati-hati. Room clear. Oke, gue ganti lagi senjatanya deh. Oh, bisa dua ya. Ada granat satu. Peluru ini tidak terbatas sebenarnya. Kalau pistol. Kita isi-isi dulu aja biar santai. Nah, ini lebih banyak peluru yang ini. Chicken dinner. Ini baru namanya chicken dinner. Gue pikir lawan sama player loh, ternyata sama ayam-ayam begini ya. Hati-hati aja deh. Makin banyak nih pelurunya. Clear. Win 94. Pengennya sih ganti ini gue ya. Oke, dia lebih jauh. Kayaknya lebih enak deh. Boleh ini aja. Yah, ternyata cuma 2 kali. Lumayan lah. Gue pikir 1 kali mati dia. Ternyata 2 kali ya. 67 damage-nya. Enak juga. Tuh, ada ayam lagi. Duh, isi dulu. Aduh, kurang cocok nih. Ada ayam gede lagi.
Kurang cocok kalau musuhnya banyak begini ya. Kalau satu-satu oke lah tadi pakai senjata tadi. Critical. Ini bosnya nih. Kuat banget. Gila, gak mati-mati. Biasanya normalnya 2 kali doang. Clear. S1897 gua enggak gitu suka ya sebenarnya. Ganti aja deh. Biar beda-beda senjatanya. Kita dapat lagi bonusnya. 50 health shield. Hit by the melee attack for 10 second lowering their attack speed by 25%. Oh, ini tapi kita khusus melee attack. Nah, ini boleh nih fresh blood. Ini stack 2 Karakin. Entah kapan kita ke tempat yang lainnya kayak Rangel gitu mungkin ada nanti. Oke, kita lihat. Gak apa-apa, harus deket ya. Oh, bahaya nih pakai ini. Wah, bahaya. Kurang bagus. Kurang enak nih. Tapi bisa sekali tembak begini. Duh, tapi bahaya, gue kena mulu. Ganti deh nanti, jangan shotgun. Aduh, mampus gue. Kena damage-nya 5. Kabur dia. Kita coba crossbow. 200 damage-nya loh. Pusing tuh. Kalau dipukul pakai panci ayamnya pusing ya. Tapi susah sih kalau jarak dekat. Berbahaya banget. Lolos dia. Kena. Tommy Gun. Mati lo. Simpen dulu itu. Iya, ayolah. Clear room. Gua ganti ya sama Yuzi. .25 pelurunya. Oke, ini bosnya. Explosive guy. Aduh, gila. Wah, gua kena. Ambil dulu. Gua bisa mati. Ambil dulu. Anjir, gila, susah banget. Gak ada potion ya. Gak kena. Os. Dikit lagi, gua harus sabar.
Oke, kita tembak sama panah. Gila. Gua harus kabur ini. Edan. Aduh, gila. Gua harus menjauh. Mampus gua ini. Level clear loh, tapi gua mati. Gila. Balik lagi ke level 1. Wah, susah ya. Set. Menang gue. Oke. Lolos. Gue sebenarnya suka ini sih, tapi pelurunya habis. Tinggal 11, buset. Nanti aja deh. Ini mungkin stack 3 ya. Granite course burning. Roll cooldown tuh 50%, ini boleh nih. Kepake soalnya roll. Oh, sekarang stack-nya V candy. Salju. Berarti nanti mungkin Irangel. Miramar mungkin ya. Seru juga sih ini game. Kalau kalian yang bosan main PUBG, boleh nih main ini nih. Kayak game jadul tapi seru gitu. Banyak loh. Jelek nih senjata ini. Kagok deh, kita selesaikan aja. AKM. Ratus loh. Wah, dia pakai tameng nih. Gila. Dia kayak pakai pedang gitu ya, dan dia bisa nahan peluru pakai pedangnya. Emang Star Wars. Aduh, bahaya nih. Tahan juga lo, shotgun juga. Gila, gak berasa sumpah. First firearm or melee attack after a roll. After a roll. Boleh ini nih. Si candy stack 2. Waduh, kena. Kepegang lagi. Salah, sosok gue jangan ambil dulu. Aduh, kena lagi.
Mati gua ini sih. Bomnya yang susah. Beneran itu. Clear. SKS. Oh ini bosnya nih, bos stack 2. Kok au bang. Kayaknya dia dibantuin deh. Waduh, dibantuin lagi ya. Dia sniper jadinya nih. Selalu pakai bom asap itu dia jadi susah. Kabur mulu. Aduh, susah dah. Jadi anak buahnya mulu ini yang lawan gue. Gila, gila, gak kena-kena. Wah, susah mendekat nih. Oke, mati semua. Cuma sih itu. Mendingan gua langsung incer bosnya aja. Kejar, kejar. Gila. Kuat banget ya. Wah, susah bener ini sumpah. Kayaknya lebih enak shotgun ya. Berat sih ini. Kondisi gue tinggal segitu. Bisa gerak gue. Kenapa ya? Tepat, tepat. Ini keyboard gue rusak kah? Coba, coba. Kok aneh sih? Tiba-tiba gak bisa gerak. Keyboard gue kayaknya habis baterai nih. Wah, langsung mulai lagi dari stack 1. Gile, buset. Susah loh ini. Gak ada saving sama sekali. Jadi kita harus mulai main dari awal sampai tamat ya. Paling enak tuh crossbow ini nih, senjatanya sebenarnya. Jalan tadi kenapa tiba-tiba, oh iya nggak jalan ini. Mouse gue sih nggak masalah, tapi keyboard gue kayaknya ini masalah. Mungkin abis baterai kayaknya, karena keyboard gue wireless. Oke dah, sampai sini dulu aja. Dan menurut gue sih game ini ya menarik juga ya. Gue suka sih sama gamenya, kayak game-game Rocky like gitu. Jadi kita awalnya dikasih power gitulah. Nanti kalau udah lewat level selanjutnya dikasih lagi power, mirip dengan game-game Rocky League biasanya. Tapi PUBG gitu dengan game dengan grafis 16 bit kayak gini, jadi nostalgia ya. Menarik juga sih. Jadi bagi kalian yang mau coba ya, kalian langsung download aja, cek aja linknya di deskripsi. Segitu dulu dari gua. Comment, like, share dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So